Pak, nuju naon eta si ngobok kitu? Eh, Pak Pino. Iya, Pak. Eh, lagi main nih ke PAM. PAM siapa? Nemean nih. Heeh, iya teh. PAM temen, Pak. Tapi tadi sebelum teks kamera, jujur we, saya udah masuk ke dalam. Ajib, Pak, PAM-nya. Oh, jadi namanya teh ngalamun teh meureun ningal eta lubukan saking sayana jadi ngahuleng gitu. Pamna saya, pamna unik di dalam rumah, Pak. Tapi ikan mah belum saya belum lihat. Nanti kita lihat-lihat ikan apa pinanya. Siap, siap. Kita review we lah. Orangnya ke mana nya? Orang ke mana? Orangnya ke mana nya? Lupanya ta. Kan orang atasan orangna. Mungkin lah atasan. Jangan masuk. Jangan masuk kalau enggak ada orang yang punya. Nah, itu betul. Prosedur itu prosedur. Prosedur itu mah. Jangan. Bener ajib. Mamang, ketemu lagi di channel Chandra lagi ya. Kita lihat ikan-ikannya di dalam. Pamna ajib, apalagi ikan amang. Ya, pokoknya mah di dalam orangnya lagi keluar. Tadi izin keluar, jadi sebelum ada orangnya mah kita tungguin aja di sini. Sampai malam pun tungguin, Pak Pino. Iya. Asli. Kita tungguin aja. Oke. Sambil mang. Mang, kalau penasaran, kalau penasaran sama ikan-ikannya, tetap ya di channel Chandra lagi. Galerinya udah ada di sini, Pak Pino ya. Udah, sekarang udah ada di dalam. Jadi kita tanya-tanya nih di sini. Penasaran kan tadi ada ikan apa aja? Kita tanya langsung sama orang yang punya, Pak Pino. Iya. Pantauannya belah mana coba? Belah sini, Pak. Belah dia ya. Belah kiri ya. Dibalik. Ya. Berarti gue udah lingki berarti. Muter. Siap, siap. Terus muter. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orangnya, Pak Pino. Ada, Pak. Duh, udah gak sabar nih. Gak sabar nih, pengen lihat tinggalannya. Ke dalam. Gaskin, Pak Pino. Rumah ada, Pak. Alhamdulillah, sama semua. Yo, Pak, namanya siapa, Pak? Nama saya Ade Suranto. Pak Ade. Di sini siapa yang punya PAM-nya nih? Kebetulan. Kebetulan saya. Oke. Okay. Dibantu sama ini, siapa itu? Sama saya, Pak Miki. Partnernya ya. Siap. Namanya siapa, Pak? Miki. Nih, Pak Miki. Sebenarnya saya udah kenal. Dulu pernah ketemu ya, Pak ya? Oke, ini Pak Miki ya di Cianjur. Sebagai apa, Pak, di sini, Pak? Breeder, Pak. Sebagai breeder, Mang. Jadi di sini komplit. Ada breedernya, ada sellernya, ada yang punyanya juga. Jadi kita langsung aja, Pak Pino, jangan di-cut-cut lah. Kita langsung tengok ikan, ada ikan apa aja. Oke, Mang. Sekarang sama orang-orang yang ada di PAM ini, yang punya seller breedernya ada di sini. Oke, Pak Pino, yang mana kuncup tuh tadi? Yang ini nih, Pak. Nih. Kuncup nah, aja nah, ya. Nah, ini betul itu. Tuh, ini umuran berapa, Pak? Sebulan. Umuran sebulan warnanya udah kayak gini, Mamang. Tunggu aja ya, gedenya nanti indukannya di soliter kita selfie-selfie ya. Ada di galeri ya? Mantap tuh. Gimana ntar kalau udah umur 3 Pino, bulan? Lihat tuh ke sebelah sana tuh, Pak. Mantap. Kolamnya, Pak. Ajib. Unik tuh. Unik banget ini mah, kayak apartemen. Kayak apartemen ini mah kolamnya. Sampai kamelangok saya juga. Oke, siap kita tanya-tanya Pak Pino, di sini ada berapa kolam? Pak, ada berapa kolam di sini, Pak? Semuanya. Totalnya ada 21. 21 kolam, Pak Pino. 21 kolam. Itu isi semua ya?
isi semua. Itu macam-macam. Belum sama box kulkasnya belum. Oh, itu 21 itu yang tadi ya, kayak apartemen kayak Pak Bina ya. Kayak apartemen itu. Mantap. Jadi di sini ada ikan apa aja nih? Pak Miki nih sebagai breeder pasti tahu nih. Pak Miki, ada ikan apa aja di sini? Fokus ke cooper-cooper sih. Wih, per-cooperan ya. Avatar cooper. Tapi multi juga enggak kelewat ya. Multi ada. Tapi ada ya lain enggak banyak. Luar, ya. Oh, banyak sih cuman. Gitu. Ya. Tapi mantap di sini. Jadi Pak Pino, di sini itu per-cooperan ya. Akaya Nemo Cooper, Avatar Cooper, APCG ada ya. Kuncop pun ada nih yang lagi viral tuh kuncop, Mang. Lain kuncupnya. Oke, Mang. Kita tanya-tanya langsung aja ya. Kita mah nanya-nanya aja di sini. Soalnya kan ini ruangan rumah dibikin pam, jadi sangat inspiratif, Mang. Oh my God, wow. Mang, buat mamang-mamang nih yang nggak punya lahan gede pun bisa ya. Bisa. Mantap. Oke, di sini penjualan online apa offline, Pak? Kebanyakan online sekarang. Online ya, via apa? Facebook, IG? Facebook sama IG. Oke, sebutin Facebook sama IG-nya, Pak, ke kamera, Pak. Oke. Facebook saya Ade Suranto sama Facebook Beta Abdul Al-Barokah. Beta Abdul Abdul Barokah ya? Iya. Oke, IG-nya, Pak? IG-nya Beta Abdul 99 sama Beta Al-Barokah. Oke, Mang. Jadi pantengin, Mang, di IG nanti saya sematkan di deskripsi. Suka lelang live ya? Iya. Ikan ajib-ajib berkuperan, Cooper Gold ada, Mang. Jadi sebenarnya enggak akan disorot semua, Mang. Ternyata keadaannya malam ya teh. Jadi kurang pencahayaan malam. Iya, malahin YouTuber lightingnya kurang. Yang penting Mang kayaknya dina soliter ikana anu jelasna kita selfie satu persatu. Oke. Untuk itu, Mang, jangan kemana-mana ya. Tapi saya mau nanya nih sebelum di-cut nih. Pak, nomor WA-nya sebutin, Pak. 08777001464. Oke, nanti saya di layar ya, ditampilin. Oke, jadi buat mamang-mamang nih, kalau pengen ikan perkuperan, nanti bisa hubungin ke IG, Facebook, dan nomor WA tadi, Pak ya. Iya, betul. Oke, Pak, di sini kalau misalkan siang buka dari jam berapa, Pak? Kalau siang paling dari jam 12 siang. Jam 12 siang sampai selesai ya, sampai selesai malam. Ya, sampai malam. Jadi buat mamang-mamang boleh ya buat silaturahim ke sini? Boleh. Buat boleh. Main ke sini? Boleh. Oke. Oke, Mang. Jadi buat mamang-mamang bisa, Mang. Mau silaturahim sekarang udah bisa ngopi ya kayak kemarin ya. Kemarin mah enggak bisa ngopi, Mang. Bulan Ramadan, Mang. Sekarang udah Sawalan, Mang. Jadi bisa sambil ngopi-ngopi sambil lihat ikan cocok deal. Oke. Untuk itu jangan kemana-mana, kita lanjut tetap di channel Chandra lagi ya, Mang. Kembali lagi, Mang. Jadi saya tadi lupa belum tanya-tanya cara ngebreednya. Ngebreednya di tempat seperti apa? Kita tanya-tanya, Mang. Jadi setiap ngebreed itu satu indukan itu tembus sampai 8 sampai 1000 ekor ya? 800 ekor, mantap, Mang. Jadi kita korek-korek ilmunya, Mang. Siap. Kita tanya-tanya, Pak, ngebreednya di mana, Pak? Ngebreed awal mula nih, awal mula ngebreed. Di ini ya. Iya, langsung ke langsung tempat. Ke situ Pak Pino tuh. Kita enggak bisa masuk karena ini tuh Pak Pino itu tempat ngebreednya. Kolam tempat nge-breed. Itu di kolam itu di berapa lama tuh untuk main ke pemesanan? Ruangan kamar ya, jadi tempat ngebreed. Atapnya diborongin semua, dibikin transparan biar bisa masuk sinar matahari. Oke. Gini Pak Pino, ini kan tadi tempat ngebreed di sana. Nah, itu tempat. Dari sana pindah ke mana, Pak? Nih, saya tanya breedernya ada nih. Nah. Dari tempat pemijahan masuk ke box teropong. Ini juga ya apartemen juga ya. Tuh Pak Pino sorot dari itu gratu. Taeta, itu pembesaran juga, Pak. Pembesaran. Jadi jangan khawatir. Box kulkas, box teropong ada. Mantap Pak Pino jadi MC. Keprok-keprok. Oke, jadi jangan khawatir, Mang. Lihat-lihat di atas tuh, Mang. Tuh. Di atas itu transparan. Ya, di bukbak we pokoknya mah ya, rumah satu. Aman ya buat ikan ya, Pak Pino? Aman, biar aman. Oh, gitu. Jadi, Mang, di atas di bukbak kayak di transparan. Jadi sinar matahari masuk ke dalam, Mang. Ya, jadi jangan khawatir nih, ikan aman. Ikan sehat. Oke, untuk mamang-mamang inspiratif banget nih, Mang. Ini pump-nya mantap ya. Jadi ini mah sorot pamnya heula. Oke, di galeri baru sorot ikannya. Tadi perkenalan yang punya perkenalan tempatnya.
nanti perkenalan di galerinya langsung, oke? Jangan kemana-mana, tetap di channel Chandra lagi. Oke, Mamang. Jadi sekarang saya mau ke galerinya ya, Pak Pino ya? Ya, kita lihat ke galeri. Galerinya di atas, di lantai 2, Mang. Jadi ikutin terus, Mang. Oke. Kita harus melewati beberapa tangga dulu nih. Beberapa tangga ya. Beberapa anak tangga nih. Kela tangwara. Penasaran tuh galerina ajib siapa Pino? Tangwara noong apa Pino mah tuh. Tuh. Mantap tuh galerina. Mantap tuh. Ayo kita langsung lihat sambil ngadem wae mah. Bener. Bisa ajib ya. Adem, tuh. Galerina Pak Pino, suara dulu Pak Pino. Mantap tuh. Raknagin saya nanya. Tuh. Jadi, Mang, ini yang udah naik toples ya. Pamikina kalau hari itu tuh di tukang tuh. Pamikinya tuh Bladia tuh Pamikina tuh. Galerina ke bae dah ieu mah ieu ya. Pamiki, jadi ini yang udah pada naik toples ya? Ya. Papino tuh kasorot deh, Pak. Contohnya apa? Ya. Tuh multiannya ternyata ada, Pak. Tuh. Tuh di bawah Papino, mantap tuh. Di dalam botol aqua. Nah ya, udah pada naik toples. Ujib deh Pak Pino. Mantap lah pokoknya mas. Mantap ya. Recommended banget. Asik, recommended. Oke Mang, tuh jadi ini galeri. Jadi ini galerinya Mamang. Oke. Benar, kita sorot ikan-ikannya di sini mah. Nanti di soliter. Biar lebih wow pokoknya mah. Emang, oh iya, saya tuh belum tanya bener aslinya kapohoan, Pak. Ini buat alamat lengkapnya nih Pak, di mana ini Pak? Jalan Arif Rahman Hakim, Gang Pahlawan, RT 5. Gang Pahlawan, RT 5, Arif Rahman Hakim. Pokoknya mah nggak deket dari sana tuh ada toko bangunan kalau gak salah Pak ya? Iya. Toko bangunan, Indogosir. Indogosir. Mantep, jadi ini. Pokoknya patokannya itulah toko Bandungan, toko Bandungan. Kembali lagi Pak Pino, Toko bangunan, Indo Super Glosir. Jadi tadi langsung aja WA atau via Facebook juga bisa ya? Bisa. Oke, Mang. Mang, tuh Pak Pino. Tadi tuh udah lihat ikannya belum? Udah sebagian, Pak. Oh. Ya, yang belum kesorot nih. Tuh. Banyak ikannya jadi bingung harus nyerot yang mana ini. Sedangkan ikannya ajib-ajib semua ini teh. Bener teh. Galerina tuh tip paling itu berapa Pino sorot nanti di tuh manjang ini bisa sampai berapa toples kiri kanan itu ya posisi raknya kiri kanan 150 lebih. Iya. Kalau aqua mah adalah bisa sampai 500 ya. Sampai 500 aqua. Mantap. Galerinya ajib di lantai 2 Pak Pino ya. Lantai 2 ya. Normal itu pembesaran. Ya, pokoknya begitu Mang. Review-nya enggak bakalan lama-lama. Jadi buat Mamang-mamang yang butuh apa tar Cooper God, Nemo Cooper, pokoknya nama perkuperan bisa langsung hubungin di medsosnya. Ini nama pamnya apa sih Pak? Pamnya sama aja sih, Beta Abdul 99. Oke, nama pamnya Beta Abdul 99. Jadi buat mamang-mamang bisa langsung hubungin ke IG-nya di DM-DM atau di WA-WA nomornya biasa nanti tetap disematkan di deskripsi mamang. Jadi buat mamang-mamang hatur nuhun nih, selamat minal aijin. Saya tuh belum lupa tadi pembukaan nak. Minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat mamang-mamang, khususnya untuk Cianjur dan komunitas KCC, Komunitas Cupang Cianjur. Untuk itu saya Chandra Gi, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ade. Oke, buat Pak Ade, buat Pak Miki, terima kasih banyak. Punten terus enggak bagel malam-malam ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.